Oke, guys, masih di channel Wanda Panda ya, guys. Nah, di video kali ini seperti biasa, guys, kita akan ngasih tutorial ide kreatif dari solasi, guys. Nah, ini solasi listrik ya, guys. Ini saya akan kasih tips keren ya dari rahasia dari solasi item ini ya, atau solasi listrik ini ya, guys. Ini auto sangat bermanfaat buat jemuran baju kita ya, guys. Nah, ini ada jemuran baju kita auto sering terlintasi semut ya, guys. Wow, ini kan sangat menyebalkan ya, guys. Semut biasanya terpapar di atas sini ya, guys. Dia sering masuk ke baju-baju kita, guys. Nah, si semut ini auto bikin pas kita pakai auto baju sangat gatal ya, guys. Nah, tutorial buat semut biar nggak melintasi gantungan baju kita. Nah, ini bisa pakai ini, guys. Pakai solasi hitam ini, guys, dengan cara dibalik. Nah, kita balikin kayak gini ya, guys. Ini dibalik dan kita puter, guys. Wow, ini salah satu ide kreatif rahasia ya dari solasi bekas, guys. Nah, ini auto dibalikin jadi cepel, guys, atau jadi lengket, guys. Ini auto sangat membantu banget dalam menjaga baju kita dari semut, guys, atau dari belalang hewan apapun bisa, guys. Ketika dia lewat, auto dia akan nempel dan tidak bisa kemana-mana, guys. Wow, auto semut ini jadi tidak bisa memasuki baju kita ya. Kita juga bikin kanan-kiri, guys, sampai di sebelah sana juga satu, guys. Bikin dia tidak bisa melintasi dari sisi manapun ya, guys. Ini pokoknya dari ujung sini sampai ujung sana nanti dikasih juga ya kurang lebih sekitar 10 sentian, guys. Ini auto solasi item ini sangat-sangat bermanfaat buat lihat, guys. Saya tempelin coba ya si ini ada apa nih? Ada tali rapia ya, lihat, guys. Langsung nempel, guys. Ini auto jika semut melewati, lihat, guys. Nih, tuh langsung menempel, guys. Sangat kuat, guys. Ini auto dia ketika lewat langsung dia tidak bisa kemana-mana, guys. Auto sangat melindungi baju kita dari jangkauan semut ya, guys. Ini sangat-sangat berguna banget buat teman-teman yang banyak semut di gantungan bajunya atau di tali pengikat baju ya, guys. Oke, guys, sampai jumpa lagi.